Angin kencang yang terjadi pada Rabu sore membuat sebuah rumah di Kecamatan Pacitan tertimpa pohon jati hingga mengalami rusak ringan. Beruntung, penghuni rumah yang berada di dalam rumah bisa menyelamatkan diri dan terbebas dari bahaya. Rumah milik Suwarto, warga RT 3 RW 3 Dusun Nitikan, Desa Sukoharjo Pacitan tertimpa pohon jati yang berada di sebelah barat rumahnya. Pohon jati tersebut tumbang setelah diterjang angin kencang dan ambruk menimpa bagian belakang rumah hingga mengalami kerusakan ringan. Kejadian pohon tumbang terjadi pada Rabu sore, sekitar pukul 4:30 sore. Saat angin kencang disertai hujan ringan terjadi di wilayah setempat, penghuni rumah yang tepat di bawah tumbangan kayu berhasil menyelamatkan diri. Tadi seperti apa, Bu? Seperti itu angin puting beliung mungkin, Mas. Besar sekali bawah. Waktu itu saya ambil itu cucian di bawahnya. Terus ada suara beruak gitu, saya kaget. Terus saya tengok itu rumah saya itu sudah pohon jati itu tumbang ke rumah saya. Warga kemudian berdatangan untuk membantu mengevakuasi pohon jati yang masih bersandar di bangunan rumah, serta memperbaiki rumah yang rusak.